Cikgu, sekarang ni saya dapat temuduga untuk kursus yang saya tak minat. Saya nak buat macam mana cikgu? Boleh tak cikgu tolong? Saya akan terangkan sebentar lagi. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana terus setia menyokong channel saya, Abdul Muiz Rusli. Kepada anda yang baru sahaja menali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya, kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tujuh pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, antara soalan yang banyak saya terima, cikgu, saya tak minat dengan kursus temuduga yang saya dapat ni. Saya nak buat macam mana cikgu? Ini mulalah saya nak tegur ni. Kan? Hello, siapa yang minta? Siapa yang mohon? Siapa yang pilih kursus temuduga 1 hingga 4 tu? Korang kan? Macam mana pula tiba-tiba boleh timbul tak minat ni? Nampak tak? Kejap. Saya nak sebutkan tentang hal ni dulu. Ini baru kursus temuduga. Macam mana pula kalau anda mohon 1 sampai 6 tu memang anda mohon yang betul-betul, 7 sampai 12 tu anda main hentam sahaja. Tiba-tiba dapat pula tawaran untuk kursus yang anda tak nak. Macam mana? Jadi, murid-murid sekalian, tolong. Jadikan ini sebagai pengajaran. Nanti waktu 1 Jun nanti, kan, waktu untuk kemas kini nanti, kan, minta tolong kepada anda semua, tolong pilih kursus yang betul-betul anda nak, bukan kursus yang anda hentam sahaja, kan? Harap-harapnya supaya anda akan dapatlah kursus yang betul-betul anda minat. Baik, murid-murid sekalian, bermula 9 Mei 2022, anda dah boleh buat semakan melalui universiti-universiti yang terlibat, iaitu terutamanya kepada anda yang memilih kursus yang bertemuduga yang ada hashtag tu. Jadi anda boleh semak. Kemudian murid-murid sekalian, anda bolehlah tengok apa yang mereka nak di dalam surat tawaran ataupun surat ni lah, panggilan temuduga dan sebagainya. Murid-murid sekalian, kalau katakan anda tak minat dengan tawaran itu, tak apa, tak ada masalah, anda boleh tidak hadir ke temuduga tersebut. Ada tak apa-apa masalah yang akan timbul? Jawapannya tak ada. Maksudnya, pilihan pertama, kedua itu anda buat temuduga dan anda dapat. Jadi secara automatik pilihan pertama dan kedua itu memang tidak lagi disediakan untuk anda. Mana anda tak ada peluang lah untuk dapat pilihan satu, kedua. Dan mereka akan lihat pilihan ketiga hinggalah pilihan ke-12. Sebab itu murid-murid sekalian, anda kena isi sampai 12 pilihan. Bukan main hentam sahaja. Cikgu, 6 je cukup lah, buat apa nak sampai 12 kan? Kamu ingat boleh skor, boleh dapat ke sampai pilihan ke-6 tu? At least kalau ada pilihan ke-12, mereka boleh tengok. Kalau pilihan ke-6 tak layak, mereka tengok pilihan ke-7. 7 tak layak, mereka tengok pilihan ke-8. Dan sampailah ke pilihan ke-12. Baik murid-murid sekalian, saya nak beritahu kepada anda, kalau anda rasa macam anda tak boleh skor untuk peperiksaan SPM, maksudnya sekadar boleh dapat lah cikgu, setakat dapat syarat am, insyaAllah ok boleh, tak ada masalah. Jadi kalau anda rasa anda boleh dapat syarat am dan mampu untuk orang kata apa, skor dalam temuduga, silakan. Kerana untuk anda yang mungkin rasa macam tak nak orang kata bersaing untuk mata merit kan, tempat dan sebagainya, terutamanya kursus-kursus yang mungkin anda mohon itu adalah kursus-kursus yang hot seat, mungkin anda rasa macam alamak, mungkin tak ada peluang. Jadi tolong berikan tumpuan anda kepada temuduga ini. Kerana apa? Kalau temuduga anda baik, kemudian keputusan SPM anda okey dan layak, insyaAllah anda akan berbanding dengan orang yang terpaksa bersaing, yang tidak ambil temuduga. Macam tu murid-murid sekalian. Harap fahamlah ya. Kalau ada soalan, insyaAllah tanya dekat bawah. Kalau ada rezeki, saya akan jawab. InsyaAllah setakat sahaja. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.